Medan selera Rasa Food Arena yang terletak di Aras 4 Pusat Beli Belah Suria Kuala Lumpur KLCC mengumumkan penutupan premis berkenaan bermula 1 September selepas hampir 22 tahun berjasa kepada rakyat Malaysia. Pengumuman itu dibuat Rasa Food Arena menerusi notis kecil yang diletakkan di pintu masuk premis makanan itu. Sumber kini berkesempatan menemubual pengurus operasi Medan Selera Rasa bagi mendapatkan respon berkenaan nasib peniaga di Medan Selera tersebut. Okey, nasib peniaga di sini, ya. Sebenarnya kita ada lagi dua cawangan, ya. Satu di Alaman Dao Putrajaya dan satu lagi di Nu Central, ya, di mana kita ada memberi peluang kepada mereka untuk berniaga di tempat kami yang lainlah. Jadi kebanyakannya lebih kurang 40% lah yang berminat untuk meneruskan operasi mereka di cawangan kami yang lainlah. Kalau ikutkan company Westria Food Sdn Bhd ni telah menguruskan Medan Selera di KLCC ini selama 22 tahun. Tapi sebelum ni kita menggunakan jenama Asian Flavor. Dan pada tahun 2007 kita ada membuat renovations lah, kan? Dan pihak syarikat memutuskan untuk kita menggunakan brand name yang baru lah, iaitu Rasa. Ya, di mana kita nak standardize kan kita punya jenama dengan yang cawangan kita di Alaman Dao Putrajaya lah. Ya. Kalau ikutkan Rasa Isef dah 14 tahun lah jenama ni kita gunakan di KLCC lah. Oh ya, memang banyak. Kalau kita tengok feedback daripada pelanggan yang kita, mostly kita memang banyak regular kat sini lah, ya, setelah kami dah 22 tahun di sini. Kebanyakan merasakan agak sedih lah, ya, sebab tempat ni pada mereka adalah tempat yang yang kata orang tu agak mampu apa dari segi harga, ya, dari segi servis diorang agak puas hati dengan ni lah, ya, dengan kami. Memang mereka agak sedih lah.